pujian ini. Besar hati. Tetap tutup mata, enggak buka mata. Ini masih sikap berdoa. Istirahat. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Terdapat ruangan di dalam hati kami yang hanya Engkau yang mampu, yang dapat penuhi isi kami dengan pribadi-Mu, Yesus. Terus sambil berkata-kata di dalam hati, dengarkan setiap kata yang diucapkan. Rasakan satu kata demi satu kata.
Ah, sudah, saya ambil aja. Saya ambil aja. Yuk, mari sama-sama berdoa. 3, 2, 1. Jauh. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Tuhan Yesus hadir. Kami percaya. Roh Kudus terus pimpin. Itu tolong PPT-nya. Kami yakin dan percaya. Kami minta tolong Tuhan. Dan terus berharap. Supaya Roh Kudus terus mengalir. Mimpin hati dan urat kami satu-satu. Kami tolong Tuhan, semua anak-anakmu sudah siap membuka pintu hati mereka. Biar setiap benih firman tertanam di dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Mengerti artinya berdoa enggak, Esra? Fokusnya hanya pada Tuhan, bukan pada saya. Sekali lagi kayak gitu, saya keluarkan kamu dari ruangan. Semuanya tutup mata, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa, kami percaya Roh Kudus bersama kami. Lembutkan hati dan pikiran kami, supaya kami betul-betul taat dan tekun pada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus di tempat ini. Bimbing kami satu-satu. Bimbing Guru Nuki juga. Waktu bicara. Waktu berkhotbah. Dan waktu bertindak. Semuanya sesuai kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan semuanya. Semuanya duduk. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Oke, sekali lagi kalau namanya dahsyat dan luar biasa itu berarti ada ekspresi, betul? Ada ekspresinya. Ya, saya selalu bilang kalau namanya dahsyat dan luar biasa ada ekspresi. Ekspresinya bagaimana? 3, 2. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi sudah lebih baik tapi masih belum semuanya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Oke, pagi hari ini saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus karena masih diberi kesehatan. Amin. Saya bersyukur dan berterima kasih karena masih bisa lihat kamu semuanya sehat. Amin. Dan saya bersyukur dan berterima kasih karena Guru Nuki masih bisa berdiri di sini dan bicara untuk kamu. Amin. Ya, setiap waktu itu setiap waktu itu berharga, lebih berharga daripada emas dan perak. Karena kau bisa beli waktu kemarin? Saya tanya, bisa beli waktu kemarin? Saya tanya sekali lagi, ini masih ada banyak yang belum tidur, masih tidur semuanya. Sekali lagi saya tanya, bisa beli waktu kemarin? Kenapa tidak? Karena sudah lewat. Betul? Jadi apa yang kita lakukan salah kemarin tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi kita bisa minta tolong Tuhan untuk lewati masa kemarin. Saya diberkati Tuhan, ada beberapa kata-kata waktu pergi ke Jakarta, beberapa hal yang paling penting tentang waktu. Betul, waktu Guru Muki sekarang umurnya segini, sekarang saya tidak bisa balik lagi ke umurnya Mose, Joshua, atau Kaleb. Apalagi ke umurnya David. Betul? Oh, bayangkan Guru Muki tiba-tiba, tiba-tiba saya balik lagi ke umurnya Rebeka atau kepada umurnya Joseph. Gitu ya. Ya,
nggak bisa ya, badannya sudah besar, pikirannya sudah besar, hidupnya sudah seperti ini. Nggak bisa balik lagi. Loh, apa yang bisa dilakukan Guru Luki sekarang? Lakukan yang terbaik hari ini untuk masa sama saja dengan kamu. Loh iya loh, saya lama sekali tidak berkumpul dengan anak-anak. Jadi pergi ke Jakarta ketemu anak-anak umurnya seperti kamu semuanya itu. Wah, hampir semuanya paling kecil-kecil. Paling besar anak SMA. Dan SMA bagi saya pun kecil-kecil. Tapi ya saya bangga. Keren-keren ya mereka bisa ikut acara kayak gini ya. Mereka bisa bayar. Kamu pikir acara kemarin bayarnya berapa? Makanannya enak atau enggak enak? Tempatnya, ya tempatnya sih biasa, tapi setidaknya kamu punya tempat tidak? Full AC, katanya ada yang bahkan kedinginan ya. Aduh, dibiasain jadi anak kota, ya. AC, saya malah kepanasan. Nih, apa yang saya... Waktu saya ya, ini bukan kamu ya, ini saya sudah segini. Waktu saya lihat itu semua ikuren ya. Saya waktu kecil gak bisa ikut acara kayak gini. Punya siapa itu? Saya waktu kecil gak bisa ikut acara yang seluar biasa ini. Dan kemudian ketemu teman-teman yang begitu banyak, yang hebat-hebat. Betul atau tidak kemarin? Yang ke Jakarta, saya tanya, kemarin teman-teman kamu itu hebat-hebat atau tidak? Pintar-pintar atau enggak? Saya tanya, kalau ditanya itu dijawab cuma ngangguk. Iya atau tidak? Jadi waktu saya lihat begitu, saya merasa begitu bodoh. Bayangkan saya sudah umur segini, tapi saya melihat anak-anak itu begitu pintar, sehingga saya merasa paling bodoh di tempat itu. Jadi pengen lebih maju. Itulah ciri anak Tuhan. Jadi kalau kau anak Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kau berpikir ingin lebih maju. Amin. Gak bisa kita beli waktu yang kemarin. Kita hanya bisa lakukan yang terbaik untuk hari depan. Apa yang kau kerjakan hari ini akan menentukan bagaimana engkau bekerja saat nanti. Apa yang kau kerjakan hari ini menentukan jati diri dan identitas dirimu. Amin. Apa yang kau kerjakan hari ini, engkau akan dihormati banyak orang. Amin. Kenapa engkau dihina, engkau diejek, engkau dicela? Salah satunya, engkau tidak menghargai hari ini. Hati-hati, bukan mukamu yang menentukan kau dihormati. Mau mukamu jelek, mau mukamu cantik, mau mukamu biasa saja, tapi kau menghargai hari ini, kau belajar tekun sungguh-sungguh. Guru Luki bukan orang yang datang, tapi Guru Luki jelek apa enggak? Lu berani jelek, ya tampar. Sebenarnya, apa yang bikin saya tetap bisa dihormati orang? Satu contoh, ya. Contoh nih ya, saya ngomong gini, oh kita harus taat firman Tuhan, harus berdoa sungguh-sungguh. Terus Guru Luki gak pernah doa, kira-kira kamu mau dengar? Gak bisa. Saya bicara, berarti saya harus lakukan. Demikian juga kamu sama adik-adik kamu, betul? Amin. Saya lihat ya dari tadi ya, saya akan perhatikan kalian kakak dan adik saling bantu-membantu harusnya. Dan adik-adikmu itu kan yang luar biasa kan? Nah, terutama adik Timo itu luar biasa itu. Tapi bagaimana seorang adik bisa menghormati kakaknya? Dimulai dari mana? Saya bisa jadi contoh gak buat adik? Loh, kakaknya saja bikin masalah. Mengerti? Jadi hari ini dari kemarin, mulai dari pelajaran yang ke-6, kita belajar tentang apa? Pelajaran ke-6, belajar tentang apa? Masih ingat? Ini sudah saya lompati 2 bulan apa berapa bulan ya, saya lupa. Masih ingat? Apa? Apa? Temanya apa?
kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana engkau dipenuhi dengan Roh Kudus dan bagaimana ciri-cirinya? Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Dibuka satu-satu semuanya. Kemarin sudah sampai di sini kan? Ya. Efesus pasal 18 ayat pasal 5 ayat yang ke-18. Sudah di garis bawah ya apa belum? Itu ayat hafalan kita loh ya. Pasal 5 ayat 18 demikian firman Tuhan berkata, mari sama-sama dibaca 3-2. Dan janganlah kamu. Nih, apa sih artinya penuh dengan Roh? Ya, saya kasih gambaran paling sederhana. Botol ini ada airnya ya. Ya, karena kemarin kita bicara tentang air ya. Air apa yang dimasukkan dalam botol ini? Air apa? Ya, air minum betul, tapi jenis airnya air apa? Air apa ini? Masa bingung air kayak gini aja bingung? Air bening, air putih. Ya, waktu saya pakai untuk minum rasanya air putih. Kalau sampai tiba-tiba air sirup, berarti kebangetan ini botol sama lidah saya nggak sesuai. Maksud saya apa? Botol ini seperti saya. Apa yang masuk di dalam botol ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus dinikmati orang, segar banget. Betul? Jadi kalau saya di satu tempat, misalnya contoh nih ya, ya Guru Ruki gak, oh kemana? Guru Ruki, apa kabarnya? Oh baik, gimana kamu? Oh saya juga baik, apa kabar kamu? Oh sekarang saya sedang pekerjaan pelayanan di sini. Kenapa orang itu menikmati obrolan antara saya dan dia? Karena ada di dalamnya sebuah isi. Isinya menarik dia. Sampai di sini mengerti atau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya. Nah, tadi di sini di Alkitab kita bilang begini. Janganlah, baca sama-sama. Nah, perhatikan baik-baik, berhenti di sini. Nah, sekarang saya diisi sama anggur. Nah, anggurnya saya minum. Awalnya segar. Kedua kali segar. Ketiga kali kenapa kamu bikin mabuk orang? Karena isinya bukan Roh Kudus. Apa maksudnya bikin mabuk orang? Bikin kecewa, bikin sakit hati, tidak taat, bikin banyak kekacauan hidup. Karena di dalamnya bukan jawab. Karena di dalamnya bukan Ezra. Berdiri, serius. Kamu itu melamun aja. Karena di dalamnya bukan Roh Kudus. Apa dong di dalamnya? Macam-macam. Pikiran jahat, jahil, nakal, segala macam kuasa jahat. Tapi coba bayangkan kalau di dalamnya adalah air Roh Kudus. Apa yang keluar dari hidupmu? Damai, sejahtera, sukacita, enak diajak ngobrol, enak diajak berteman. Betul? Pagi-pagi ini saja ya, saya bukan lagi ngegosipin Rafael ya. Tetapi saya yakin bukan cuma Rafael. Kenapa sih pagi-pagi gak bikin sesuatu yang menyenangkan? Saya yakin dan percaya kejadian seperti yang tadi pagi itu bukan pertama kali. Betul? Sering ya. Itu bukan cuma oatmeal, saya yakin dan percaya. Satu sama lain. Kenapa tamu tidak bisa membawa damai sejahtera? Karena di dalamnya isinya apa? Isinya jangan-jangan anggur yang memabukkan sehingga merusak. Nah, perhatikan baik-baik, ini saya perlu bahas bagian ayat ini dengan cukup jelas.
hawa nafsu. Sama-sama katakan. Hawa nafsu. Sama-sama katakan. Anggur yang memabukkan membawa apa itu hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu apa itu hawa nafsu? Ya, apa Elis? Keinginan. Ada lagi? Ada lagi? Betul. Keinginan. Tapi keinginan gebu-gebu. Tahu artinya keinginan gebu-gebu? Wah, kayaknya tuh kalau gak pukul orang itu kayaknya gimana gitu loh tangannya. Kalau gak tendang orang itu rasanya kok kayaknya gimana? Itu hawa nafsu. Hati-hati, keinginan yang seperti ini merusak dan menghancurkan orang lain. Dan pasti di dalamnya bukan Roh Kudus. Anak buah dididik di sini baik-baik. Bukan cuma menjadi orang Kristen. Maaf ya, kalau cuma jadi orang Kristen kamu jangan tinggal di Boas. Bukan cuma sekedar percaya Tuhan Yesus. Tapi harus tunjukkan bukti bahwa engkau memang percaya Tuhan Yesus. Buktinya apa? Buktinya adalah buah hidupmu. Kau melahirkan ini atau justru dipenuhi dengan roh apa? Ya hasilnya buah-buah. Roh, perkataannya baik, ucapannya ditata, gak asal jeplak ngomong, maki orang, tapi kalau ditanya ya jawab yang baik dan sopan, berusaha punya wawasan yang luas, tapi tidak menghalalkan segala cara. Berteman dengan siapa saja, baik miskin, kaya, sedang, siapapun saya suka berteman. Tapi bukan berarti hancur bersama teman yang jelek, yang berdosa. Berteman sama saja boleh, tetapi jangan hancurkan hidupmu dengan teman yang jelek. Harus jadi contoh, amin semuanya. Ini penting. Bagaimana anak buas dihormati dan dihargai? Caranya sederhana. Bukan cuma anak buas, guru Nugi, Wongyanin, Samonin, semua guru, semua yang melayani di bawah, semua orang percaya Tuhan Yesus harus bisa menjadi contoh. Itu caranya dihormati. Itu buktinya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Amin Ezra. Amin. Kau harus tunjukkan betul-betul adalah jiwa. Kita sudah sering nonton. Kalian itu kalau gak salah sama Bung Yanin selalu suruh nonton, apa itu namanya? Gang? Chol? Salah ucapan atau enggak? Betul ya? Apa sih tujuannya nonton itu? Apa tujuannya nonton itu? Kita jawab. Apa tujuannya nonton itu? Masa gak tahu? Mas, saya yakin dan percaya gak mungkin mau nyari kasih tontonan tapi gak pernah menjelaskan. Apa tujuannya nonton itu? Hah? Apa? Angkat tangannya. Apa? Apa tujuannya nonton itu? Gak tahu, sama sekali gak tahu, benar-benar gak tahu. Ini tahu atau enggak? Saya jawab, tanya. Tahu atau tidak tujuannya nonton itu? Hah? Apa tujuannya? Itu namanya gangcol. Wah, apa itu? Itu kayak wajib militer, bla. Tahu? Dia jelaskan dua hal. Yang pertama betul melatih fisik. Yang kedua membuktikan engkau anak Tuhan. Amin. Oh, enggak ada anak Tuhan hidupnya begini. Apa kabar? Waktu kita
Saya suka beberapa kemarin berempat. Sekali lagi saya, karena satu minggu kan ke Jakarta, jadi ceritanya yang disampaikan saya. Kalau di Goa saya kan tidak tahu. Kan saya nggak bisa lihat begini, toh. Ya, jadi saya nggak tahu apa yang ada di sini terjadi, ya. Jadi saya mau cerita contoh nih. Hampir sebagian besar kalau kita ketemu orang ditanya dari mana, betul atau tidak? Betul atau tidak, ya berempat? Betul atau tidak? Elis saya lihat suka jawab. Ya Sefa kadang-kadang. Tapi jangan diem aja. Jangan kamu pikir ada Guru Nuki ini, nanti Guru Nuki yang jawab. Ini acaranya siapa? Kamu. Sebenarnya saya bisa sok kenal, sok dekat sama mereka. Saya kenal beberapa anak-anak gereja di sana. Cuma saya berusaha tidak mau dikenal dan tidak mau terlalu menyapa mereka. Kenapa? Itu bukan teman saya. Itu teman kamu. Kamu yang harus punya wawasan seperti mereka. Saya sudah lewat umur. Makanya saya bilang, ini waktu gak bisa diberi. Coba bayangkan kalau dulu saya misalnya, saya ingin kembali lagi kepada masa waktu saya masih sekolah dan saya kumpul-kumpul sama mereka. Wah, pasti senang sekali. Saya ingin bergaul sama si A, si B, si C, si D, si E. Wah, rasanya happy banget gitu. Amin. Nanti kelas yang kelas 7 sekarang mungkin tahun depan itu. Ya, karena tiap tahun ada acara supaya kau punya wawasan yang begitu luas dan mari bergaul sebanyak-banyaknya dengan anak tuan Tuhan yang cinta Tuhan. Amin. Amin semuanya. Oh iya, jadi kalau misalnya ada orang baru bapak-bapak, ibu-ibu nanya kemudian tentang makan ini itu, bicarakan biasa terima kasih. Kemudian kalau ada orang nanya dari mana Pak, dari mana adik-adik, dari Purbalingga, dari mana, jangan malu, bilang kami dari Yayasan Boas. Apa itu Yayasan Boas? Yayasan Boas itu didirikan sama orang Korea, dia orang tua kami. Keren atau tidak jawaban seperti itu? Kalian bilang begini, kalian ini pasti jawab ya. Kalian bilang diam aja. Tapi kalaupun misalnya jawab, jawabnya gini. Dari mana? Dari Purbalingga. Oh dari gereja Pak. Oh kami bukan dari gereja. Kami dari yayasan. Namanya Yayasan Boas. Oh apa itu Yayasan Boas? Itu. Oh itu pasti keren. Itu keren. Itu jawabannya keren. Misalnya kalau ngomongnya gini. Dari mana? Dari yayasan. Nanti asuhan. No. Wong Yamin sama saya yang mendidik kamu bukan anak panti asuhan. Betul? Siapa yang bilang kamu anak panti asuhan? Guru Nuki dan Wong Yamin akan mana? Kau dididik di sini, bukan yatim piatu. Betul? Kau dididik di sini, menjadi anak Tuhan yang punya orang tua sejati. Amin? Orang tua sejati. Jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa malu, karena kita punya Roh Kudus kok. Loh, kalau malu, Guru Nuki bisa malu loh. Banyak orang tanya kemarin kepada saya, dari gereja mana? Saya bilang, oh dari GBI, karena kalian kan di GBI. Karena dia kan nanya gereja kan, masa ngomong tidak di gereja. Tapi kemudian, oh jadi utusan dari GBI, oh bukan, dari yayasan, kami namanya Yayasan Tulas. Saya bilang biasa. Didirikan oleh orang Korea, melayani dan anak-anak. Sudah cukup titik. Kalau dia mau nanya lagi hal yang lebih dalam ya nanti dia di waktu yang akan datang. Pede. Jangan nanti dijawab. Kalau malu, bisa malu. Iya saya tidak biasa Pak. Orang kerjanya sedikit. Gitu. Iya Pak, saya tidak biasa. Oh berarti kesini Ania. Aduh, waktu kemarin kesini. Maksudnya yang bayarin siapa? Ini juga gak punya uang. Gitu? Oh kok lo pede dong? Kemarin ada yang nanya ya. Kalau gak salah di mobil ya. Dia nanya yang membiayai siapa ya? Oh saya membiayai yayasan. Kami dari yayasan. Pede kan? Ya memang benar kan? Puji Tuhan yayasan ada uang. Saya mau tanya, kalian tahu gak itu bayarnya berapa? Yang anak SMP, tahu gak? 1.500.000 satu orang. 5 orang kali kerja. Dan itu masih kurang uang.
Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Itu saya bicara, Wong ini kasih usul, kemudian saya tanya sana, kemudian saya diskusi lagi, Wong ini sempat bingung, kemudian dia tergerak hatinya. Karena saya bilang, ini bagus. Kita jadi punya, oh ternyata hidup ini begitu banyak hal ya. Saya tahu gak semua anak-anak yang kemarin datang juga baik. Ada macam-macam, justru macam-macam itu menjadi pembelajaran buat saya. Jadi kita tahu, oh ada contoh yang baik, ada contoh yang jelek. Ada yang tahu yang harus diikuti, ada yang tidak. Amin. Semua anak Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh punya rasa percaya diri. Karena di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Oke, yuk. Coba sekali lagi baca Efesus pasalnya yang kelima ayat 18:32. Dan janganlah kamu lalu oleh aku, karena aku menyebutkan hawa nafsu, tetapi rendahlah kamu dengan Roh. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, semua bangkit berdiri, coba 3, 2, 1. Sudah bisa? Ya, boleh ngintip-ngintip bentar. Nanti tutup bukunya. Sudah? Ini gue pakai botol ini kayak itu ya, kayak bayi. Oke, yuk, sudah semua? Sudah? Oke, sama-sama 3, 2, dan... Allah mabuk oleh anggur, tetapi Allah mabuk oleh Roh. 3, 2 sekali lagi, dan janganlah mabuk oleh anggur, tetapi Allah mabuk oleh Roh. Amin. Sekarang Alkitabnya tolong tutup. Sekali lagi, mari ucapkan dengan iman, dengan lantang, dengan sungguh. 3, 2 alamatnya dulu, Efesus. Efesus pasal 5 ayat 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Efesus pasal 5 ayat 19. Tepuk tangan. Duduk lagi, belum selesai ini. Oh keren, Bok. Gue ngomong bisa lama banget ya. Tapi tidak saya bisa selesaikan. Mari, sama-sama dibaca 3, 2. Tetaplah ia berkirap ini, Allah yang ingin memenuhi hidupku dengan Roh Kudus yang adalah Roh Yesus sendiri. Sama seperti minum air ini. Sekali lagi, sama seperti minum air ini. Sekarang minumlah, Roh Kudus juga menyegarkan dan membalui hidupnya. Pernah kepanasan? Olahraga, baru olahraga, panas-panas, sering. Biasanya apa yang kita cari? Air. Airnya biasanya dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Minum. Tapi juga biasanya kadang-kadang dipakai untuk... Pernah lihat atlet bola? Atau atlet apapun biasanya diapain? Siram ke kepalanya. Tujuannya supaya apa? Supaya apa? Supaya sehat? Ya enggak lah. Masalah sehat supaya apa? Mari kita jadi orang ya harus segar. Kenapa saya segar? Kenapa guru Ruki segar? Kenapa anak-anak gua segar? Kenapa kita semua orang-orang percaya segar? Karena dipenuhi. Kenapa dipenuhi? Kenapa dipenuhi? Roh Kudus. Jadi kalau saya dipenuhi Roh Kudus, saya menjadi segar. Dan karena saya segar, ketemu orang lain bikin segar. Ada orang katanya, ini serius ya, omongan orang lain ya, bukan omongan saya. Orang lain yang ngomong. Ada orang katanya, dia kalau ketemu orang, itu rasanya orang itu bikin nyaman, bikin senang, bikin bahagia, bikin sukacita. Karena orang itu segar. Guru Luki juga suka kalau ketemu orang, orangnya itu segar.
Wah, waktu diajak ngomong nyambung, senang, bahagia. Masa diajak ngomong, bro, apa kabar? Iya nih, capek banget. Oh, Joshua ketemu Daniel, udah besar, setelah 10 tahun tidak bertemu. Udah kawin, udah bawa anak satu. Wih, Daniel ya? Iya, siapa ya? Ini temanku, Joshua. Joshua yang mana ya? Lah, malah kayak maunya dirinya. Ngerti ya? Enak gak Joshua? Enggak. Tapi kalau kita ketemu orang gitu, Daniel, apa kabar? Siapa ya? Aku loh teman kamu. Joshua. Oh iya, wah apa kabar? Iya, sekarang kamu di mana? Aku di sini. Enak gak? Kita kan kepengen menjadi teman yang nyaman. Nah, bagaimana rahasianya nyaman? Harus dipenuhi. Puji Tuhan, Guru Luki. Dulu waktu kecil, susah sekali bergaul dan berteman. Susah sekali, oh puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan, nanti dulu ceritanya belum selesai. Puji Tuhan, Guru Luki waktu kecil itu susah sekali bergaul dan berteman, bahkan tidak punya teman. Saya memang tidak suka berteman. Memang saya tidak suka berteman. Jadi saya lebih banyak di rumah dan lebih banyak bersama orang tua saya. Saya nyaman dengan orang tua saya. Kenapa saya nyaman dengan orang tua saya? Orang tua saya bukan karena baik saja, tapi orang tua saya bikin nyaman. Selalu tidak pernah bercerita tentang masalahnya dan selalu dia hidupnya penuh sukacita. Tapi jangan salah, orang tua saya cukup disiplin. Nah, saya tidak suka berteman gara-gara apa? Gara-gara kecewa. Waktu kecil suka bermain, waktu TK saya, makanya saya selalu wanti-wanti ya, selalu ingetin sama kalian jangan bikin masalah apalagi sama adik. Saya salah satu korban kakak. Kakak bukan kakak kandung ya, kakak kelas. Saya itu kan suka bermain sama kakak yang lebih dewasa. Kakak itu lebih besar-besar rata-rata badannya. Betul atau tidak? Nek kakaknya lebih kecil ya aneh ya, kakaknya lebih besar. Dan saya badannya kecil. Dari dulu saya kecil tapi memang tinggi. Jadi saya main-main di dekat kali. Satu kali teman saya suka bercanda. Dan ini udah sering bercanda, tiba-tiba borong saya sampai jatuh ke kali. Dan itu sampai 3 kali. Sejak saat itu saya sakit hati dan kecewa. Jatuh sampai kotor semua pakaian saya dan saya terluka. Kira-kira saya marah atau tidak? Saya marah atau tidak? Dan yang terjadi pada waktu itu saya tidak bisa marah. Marahnya disimpan ya. Karena saya takut, saya tidak berani. Jangan kau pikir adik-adikmu dirusak gara-gara ini. Sejak saat itu saya tidak mau berteman dengan siapa. Sampai saya SMA besar, saya sulit sekali berteman. Jadi teman saya cuma satu. Kadang-kadang cuma satu, kadang-kadang tidak ada. Itu pun satu gara-gara apa? Karena teman sebangku di sebelah saya. Jadi teman. Kalau nggak di sebelah saya nggak berteman. Keluarga Boas temannya berapa? Banyak ya? Keluarga Boas saudaranya banyak apa sedikit? Saya cuma punya saudara satu. Jadi cuma ngobrolnya ngertinya sama orang tua, sama orang tua. Kenapa saya sangat menyayangi ibu saya? Kalau kamu perhatikan baik-baik, saya sering cerita tentang ibu saya, betul atau tidak? Sama mama saya. Saya begitu percaya dan besar kasihnya pada mama saya. Karena bayangkan, dia membesarkan saya yang begitu sulit bergaul dengan orang lain bertahun-tahun. Sampai orang suka ejek saya, mama saya di depan bela saya. Di situ saya juga mengenal artinya kasih Kristus lebih besar daripada kasih mama saya. Jadi kau di sini juga banyak dibela. Dibela Wong Yamin, dibela guru, dibela macam-macam. Ketika orang berani macam-macam sama anak buas, kami semua guru bicara. Amin. Kau dikasihi begitu besar. Lihat kasih itu. Jangan kau abaikan. Saya dulu kecil, pendiam, tidak suka bergaul, tapi saya agak nakal. Gimana-gimana saya tetap agak nakal. Nakalnya dari mana? Kalau nyolong gak bakalan, saya gak suka mencuri.
Tapi saya nakalnya apa? Bisa rusak barang-barang semua orang punya orang tua. Tujuannya apa? Karena pada waktu itu saya itu selalu bertanya, ini kipas angin gimana bisa muter ya? Tahu apa yang saya perbuat? Untuk tahu kipas angin bisa muter caranya gimana? Saya bongkar, saya buka, dan saya nggak bisa pakai obeng kan? Saya kan masih kecil, umurnya lebih kecil daripada Saumur. Saumur aja bisa pegang obeng nggak? Pegang sendok aja nggak becus. Jadi gimana caranya? Wah, kayak getak, pokoknya dibongkar gitu. Mama saya lihat apa yang terjadi? Marah ya. Dan mama saya kan hidup tanpa suami. Tidak ada bapak. Bapak sudah meninggal. Jadi uangnya sedikit. Wah, marah ya. Jadi itu salah satu. Cuman itu? Enggak. Saya punya mainan, mobil-mobilan, kipas angin, lampu. Sampai saya kesetrum hampir mati. Emang dasar kurang ajar, Bob. Saya bisa manjat lemari ya. Lemari di bawah gak ada yang kalah tinggi dengan lemari saya. Tapi saya memang serba ingin tahu. Jadi mama saya mengerti kenakalan saya karena saya ingin tahu. Jadi saya lihat Sefa misalnya. Sefa itu sebenarnya kalau diberkati karunia lebih besar dari apa yang saya punya. Manfaatkan baik-baik. Amin. Ya. Dulu saya kecil, wah kalau ada alat-alat kayak gini, itu ya bagaimanapun caranya saya ingin tahu itu apa. Rusak-rusak saya nggak peduli. Karena apa? Karena saya serba ingin tahu. Tapi itu jelek ya. Itu contoh yang kurang baik dicontoh. Nah, karena saya bongkar-bongkar habis itu bisa perbaiki nggak? Masih umur 7 tahun. Sampai umur 13 tahun saya masih suka kayak gitu. Nah, jadi hari ini kita belajar gini. Apa yang saya cuma kasih ilustrasi. Jadi apa yang masuk itu yang keluar. Kalau yang masuk Roh Kudus, yang keluar Roh Kudus, hidupnya penuh sukacita. Tapi yang masuk anggur, yang memabukkan, yang masuk kenakalan, yang masuk jelek, pasti ekspresi dia jelek. Salah satu cara Boas untuk memberi kamu yang baik apa? Selama ini kalian kasih hal yang baik supaya masuk yang baik. Apa caranya? Banyak caranya. Salah satunya sebutin apa? Apa? Hah? Memasukkan apa? Masa gak tahu? Memasukkan apa hal-hal yang baik selama ini? Hah? Apa? Hah? Dijawab. Masa gak tahu sama sekali? Apa saja yang masuk? Hah? Firman Tuhan. Dimasukin firman Tuhan dengan baca Alkitab setiap hari. Apa lagi? Ilmu pengetahuan, kasih guru-guru yang baik. Mana ada yayasan panggil guru seperti di sini? Gak ada, masuk sekolah aja, bayarin sekolah yang paling murah aja. Tanya, kamu pergi deh, saya gak mau nyebut nama ya. Pergi aja ke beberapa panti asuhan atau lembaga seperti di bawah. Tanya, ada gak yang mau kasih sekolah yang terbaik? Belum tentu. Apalagi? Apalagi? Hah? Apa hal-hal baik yang kita kasih? Hah? Supaya kau bisa menularkan yang baik kepada orang lain. Apalagi? Hah? Apa? Oh, sikapnya siapa? Hah? Bukan. Saya lagi ngomong. Saya kasih sesuatu yang baik. Gua nyari kasih sesuatu yang baik. Yang baiknya itu apa? Tadi baca firman, diisi suruh baca firman. Apalagi? Waduh, ngelambung kemana ini? Ini dijawab yang benar. Diisi apa saja? Loh, cuman bingung. Kalian bisa bedakan gak hal baik sama hal jelek? Sekarang saya mau tanya, bisa bedakan gak yang baik dan yang jelek? Contoh, yang jelek apa? Yang jelek apa? Mencuri, apa lagi? Bohong, apa lagi?
Nih ya, guru Nuki cuma mau ngomong, ya. Kalian itu harus bisa bedakan mana yang baik dan yang jelek. Di sini nggak ada bapak dan ibu kandung. Di sini ada guru. Guru bicara, guru kasih nasihat, itu semua dikeluarkan dari mulutnya hal-hal yang baik. Kalau ada yang berkata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan guru, berarti jelek. Nah, untuk membandingkan apa, pergi ke gereja lain, pergi ke tempat lain, supaya tahu. Nah, jadi yang baik apa saja, yang jelek apa saja, kamu harus tahu. Ini kalian bingung sekali membedakan mana yang jelek, mana yang baik. Contoh yang jelek apa aja? Contoh yang jelek apa aja? Mencuri tadi sudah disebut, yang lain apalagi kok bolak-balik mencuri-mencuri. Itu omongan loh, jadi tiap hari. Yang lain, yang jelek itu apa aja? Hah? Contoh jelek itu apa aja? Hah? Apa? Apa? Menghina, apalagi? Nah, gini, saya agak lihat kalian belum punya wawasan baik dan jelek. Ini kasihan sekali. Anak seusia kamu harusnya sudah bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang harus diikuti dan mana yang tidak diikuti. Karena apa? Karena dari bayi, mama bicara. Saya ingat, ya, mama bicara. Jadi kalian harus mengerti juga, saya tidak ada yang ngajarin. Jadi saya harus ikuti siapa yang baik. Mama bicara, ini tante. Oh iya, kasih apa? Biasanya bilang apa? Kasih salam, terus? Itu yang dilakukan orang tua di mana-mana. Nah, kalian perlu mengerti, di sini hanya ada ibu, bapak, kami guru, dan penyanyi. Pasti sudah ajarin, betul atau enggak? Itu yang harus diikuti. Contoh lagi, saya ingat om saya kasih sesuatu kepada saya jajan. Apa kita, saya terus dibilangin sama mama. Mama bilang atau papa bilang, ayo bilang apa? Bilang apa? Siapa yang sering ngomongin itu di sini? Siapa yang sering ngomongin itu di sini? Sama Mim. Siapa lagi yang sering ngomongin di sini? Hah? Saya lihat guru Uti hampir tiap hari. Tapi kau tidak tahu terima kasih sama dia. Ya? Jangan engkau sampai dihina karena sikapmu. Mengerti? Contoh yang baik lagi apa? Banyak sekali. Yang jelas baca Alkitab, doa firman Tuhan dan segala macamnya. Nih, jadi berarti saya, Bung Yanim dan semua guru kasih sesuatu yang baik. Contohnya apa saja? Hah? Contohnya apa saja? Diisi dengan apa? Diisi dengan apa itu? Firman Tuhan, kita selalu isi firman Tuhan kamu. Dua, kasih apa lagi? Kasih apa lagi? Hah? Kasih apa lagi? Ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Hah? Bukan belajar-belajar itu kamu melakukan kepada saya. Saya ngasih ke kamunya apa? Hah? Dengan kasih? Kasih? Kamu harus ngerti pertanyaan saya. Saya bilang, saya ngasih kamu. Bukan kamu lakukan pada saya. Saya ngasih kamu. Saya ngasih firman Tuhan, suruh baca. Ya, kamu, saya kasih firman Tuhan, dibaca itu. Apalagi? Pelajaran. Kasih pelajaran. Terus cariin apa? Yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dicariin apa? Hah? Hah? Buku. Nah, ini kamu harus mengerti artinya tahu terima kasih karena kamu diberi. Mengerti? Nah, selama sekarang kayaknya kamu gak ngerti kita diberi apa dikasih atau enggak. Itu kayaknya gak ngerti. Ini loh, saya dikasih apa? Oh, dikasih buku. Dikasih apa? Emang gratisan? Emang gratisan? Gak ada di dunia ini gratisan.
internet. Semua diberikan demi supaya kamu bisa belajar hal-hal yang baik. Mengerti? Apalagi kita kasih apalagi? Kita kasih apalagi? Itu semua tempat masih ada yang lakukan. Apalagi? Fasilitas, bayangkan ada ini semuanya dipakai untuk supaya badannya baik dan sehat. Amin. Semua enggak gratisan ini, cari uangnya susah. Sekarang corona, covid, segala macam cari uang susah luar biasa. Banyak tempat susah luar biasa. Hanya Boa sampai detik ini kamu enggak pernah susah cari uang dan cari makan, betul? Apalagi? Dikasih apa lagi? Semua anak homeschooling tidak perlu guru, tapi di bos dipanggil guru, dan gurunya pun dipilih. Gak sembarang boleh ngajar di bos. Jangan salah, kamu pikir boleh gampang masuk bos? Beberapa kali mungkin sudah ketemu orang yang mau melamar menjadi guru di bos, ditolak. Kenapa? Karena mau kasih yang terbaik supaya kau kalau kasih yang terbaik supaya kamu jadi bukan pintar, saya kasih terbaik supaya jadi baik. Tujuannya itu. Nah, kalau saya mau bikin kamu jahat, apa? Nih, tahu mau cara bikin saya kamu jadi jahat? Tolong buka HP saya dan tonton sebebas-bebasnya. Tolong silahkan itu ya, kamu tonton aja apa aja kerja. Terus tugas saya ngapain? Tidur. Saya dibayar untuk tidur. Gak usah khotbah, gak usah apa. Itu ada guru, ini jadwalnya khotbah, ada itu, ada firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang bebas. Benar atau salah? Nih, saya kasih bilang lagi, apa yang terbaik yang sudah diberikan tempat ini? Ya, buku. Buku di sini lebih keren daripada bahkan yang saya pernah dijaga. Tapi kau rusak begitu rupa. Saya pecinta buku. Bukan Wong Yanin saja yang suka buku. Saya suka buku. Guru Putih suka buku. Setiap kali kami lihat buku sobek, saya sedih. Hari ini juga saya sedih karena kelas itu berantakan gara-gara nonton kemalam. Betul? Sekali lagi, nonton silakan nonton, tapi bertanggung jawab. Sekali lagi nanti malam atau kapan kalau misalnya suruh nonton, bentuknya seperti itu, saya bilang, saya putuskan tidak boleh menonton. Mengerti? Mengerti? Mengerti semuanya? Itu berantakan, tadi malam jendelanya gak ditutup. Itu aturannya harus ditutup. Semuanya teratur dan rapi. Mengerti semuanya? Itu namanya kau dipakai oleh Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Amin. 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 Kau mungkin marah sama saya, kau mungkin kesal sama saya, tapi kau tidak belum melihat bagaimana di depan. Kalau saya tidak bersikap seperti ini, apa yang terjadi dengan tempat ini? Apa yang terjadi dengan tempat ini? Selama ini kau bikin sakit hati enggak kira-kira sama Guru Nani? Kau pernah dengarkan dia apa enggak? Atau Guru Citra atau Wong Yani? Tapi saya perhatikan Guru Nani, karena saya sering di sana. Kayaknya susah sekali atur kalian, tidak mau didengar. Padahal anak di sini cuma berapa? Lo bayangkan kalau kita kayak kemarin acara ada 1000 orang lebih begitu, kalau enggak teratur. Apa enggak kacau? Hari pertama banyak yang buang sampah, hari kedua ada yang buang sampah kemarin.
Sudah dibicarakan satu kali, ngomong semua mengerti. Akhirnya tidak ada yang berani buang sampah. Dan itu orang kaya ya. Mereka sudah biasa punya pembantu. Sebagian besar bisa melayani. Ezra, biasakan. Kau sudah nonton Bangcol, berarti hidupmu harus seperti itu. Berdiri dengan tegap, jangan sampai orang hina. Jangan seperti kemarin Mose. Saya bicara saja langsung terus terang ya. Mose dihina apa? Kamu dihina apa? Bicara supaya kau sadar bahwa ternyata bukan Guru Nuki yang cuma ngomong. Dihina apa? Dihina apa? Orang tua. Saya sebenarnya tidak ingin bicara karena saya takut hatimu sakit. Tapi kau harusnya mengerti bahwa ternyata inilah sebenarnya. Anak kecil loh. Saya sebenarnya sedih waktu itu. Saya mau bilang sama dia jangan ngomong kayak gitu karena itu anak saya gimana. Tapi memang kamu itu gak kasih tunjuk sama saya. Dia benar. Tolong bikin bangga. Bikin bangga Guru Nuki. Kamu saya bawa kemana-mana jangan bikin malu. Mengerti? Saya kemarin baru diskusi sama Wong Yanin bicara. Saya ingin ajak anak-anak pergi-pergi. Wong Yanin setuju, puji Tuhan. Serius, Wong Yanin setuju. Kalau misalnya ada kegiatan apa, tak bawa. Beli baju, bawa. Jangan apa-apa, cuma ngertinya dibeliin. Kamu gak ngerti orang susah payah cari uang. Gak ngerti susah payah cari barang, beli-beli barang. Kenapa kemarin Joshua, siapa yang kemarin sama Gunti ya? Joshua ya? Terus siapa lagi ya? Mose. Apa lagi ya kemarin? Brady. Timo. Tujuannya apa? Ngerti gak? Kenapa kita ngajak kalian pergi? Itu waktu itu Guru Uti yang ini. Itu saya ngomong. Saya bilang sama Guru Uti, sekali-kali anak-anak harus diajak. Mereka harus mengerti beli barang. Untuk cari celananya Mose saja, susah atau gampang? Cuman celana dan itu kamu juga gak cari uang kan? Dibayar kan? Dibayarin kan? Cuman cari celana udah punya uang saja susah nyarinya. Jadi kau bayangkan selama ini Guru Kuti beli sendal. Itu kan gak ngajak kalian kan? Beli sendal ngajakin kalian apa enggak? Enggak kan? Terus kamu buang begitu saja, kira-kira Guru Kuti sakit hati apa enggak? Memang uangnya bukan dari Guru Kuti. Tapi itu pakai uang Guru Kuti dulu. Nanti diganti sama uangnya ini. Saya tahu kalau Guru Kuti belajar. Tolong hormati. Tolong hormati saya, tolong hormati Wong Yani. Hargai kami semuanya, kami orang tua kamu, amin. Saya orang tua kamu, amin. Saya dipakai oleh Tuhan menjadi pembimbing kamu dan pembina kamu. Jangan bikin malu saya, mengerti? Jadi kalau saya ajak jalan, pergi, kemudian diajak ngobrol, bertanya dan menjawab, amin. PD, karena kita sudah punya Roh Kudus. Kenapa kita percaya diri? Karena sudah punya Roh Kudus. Kenapa kita berani bicara? Karena sudah punya. Kenapa kita berani ngomong? Kita berani hidup? Karena hidup saya baik. Bisa dicontoh. Semua bangkit berdiri. Kenapa Guru Nuki bisa ngomong kayak gini semuanya? Karena saya melakukan apa yang baik. Gak bakalan Guru Nuki bisa ngomong kayak gini. Coba tanya semua orang, coba tanya semua guru-guru, kira-kira seorang bisa bicara kayak gini, dia harus nunjukin yang baik atau yang jelek? Harus baik. Kenapa saya bisa nasehati kamu? Karena saya juga tunjukkan sikap yang baik. Kamu mau tahu hidup saya seperti apa? Saya tinggal sekarang di sini. Kau lihat setiap hari, coba perhatikan. Pagi-pagi saya ngapain? Nanti sore ngapain? Mungkin saya akan tetap biasa ya. Saya sore mungkin pulang rumah karena bagaimanapun saya punya mama. Ya.
tapi kau bisa melihat hidup saya dari pagi ya sampai sekolah dan nanti malam apa yang saya kerjakan dan lakukan. Jadi saya mau membuktikan sama kamu bahwa apa yang saya ucapkan bukan omong kosong. Betul? Tolong lihat saya. Saya yakin dan percaya kau sudah lihat dong Yani. Dan dia sudah buktikan hidupnya dia. Tapi sekarang kamu lihat saya. Apakah saya cuma ikut-ikutan Bang Yanim atau memang saya menghidupi hidup saya yang benar? Amin. Apakah saya betul suka baca atau tidak? Apakah betul saya baca Alkitab atau tidak? Apakah betul saya setiap hari berdoa atau tidak? Lihat saya. Kalau kau lihat ada yang jelek dari saya, tegur saya. Mengerti? Kau harus berani tegur saya. Amin. Kalau kau memang anak yang baik, engkau akan menegur guru yang jahat. Saya berani ditegur. Pernah lihat saya ditegur oleh seorang anak kecil? Belum pernah ya? Saya pernah alami. Tapi sebenarnya kalian bertiga sudah pernah lihat dia tegur saya. Anak itu berani bicara. Gak sadar kan? Nah, makanya kamu gak terlalu memperhatikan. Dia tegur satu hal yang saya lakukan salah. Nah, dia tahu, saya tahu. Kalau kau memang anak yang baik, kau berani tegur bahkan gurumu ini. Saya tantang kamu ya. Kalau betul saya memang dipenuhi Roh Kudus atau tidak, kau bisa lihat hidup saya. Dan kalau kau memang betul punya Roh Kudus, kau berani tegur teman kamu. Amin. Mari kita angkat tangannya. Mari kita puji dulu satu pujian. Ini sebenarnya waktunya sudah kelewat banyak sekali. Semoga ini menjadi nasihat-nasihat saya. Gak ada ngantuk. Menjadi nasihat-nasihat saya yang betul-betul tekanan di dalam hati. Amin. Amin. Angkat tangan, katakan besar anugerahmu melimpah kasihmu semakin hari semakin sekali lagi semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari berdoa sama-sama, 1, 2, 3. Jom. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Kami yakin dan percaya ini sebab kasih anugerah Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus tolong kami, urapi kami supaya kami mengerti, lakukan dan setiap kebenaran firman Tuhan yang tadi kami dengar betul-betul tertanam dalam hati. Bukan hawa nafsu yang kami ikuti, tetapi Roh Kudus saja. Kami yakin dan percaya hanya oleh darah Kristus kami dibenarkan dan diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Semuanya ikuti saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami diajar oleh Tuhan. Artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami mau hidup kami hanya sesuai kehendak Tuhan Yesus. Jangan kuasai kami dengan hawa nafsu, keinginan diri sendiri yang merusak. Tetapi kami mau kami lakukan hidup kami menjadi contoh, membawa sukacita, damai sejahtera, dan penuh harapan bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sudah ya? Tutup dalam doa. Kita tutup ya. Yo, sikap yang baik di hadapan Tuhan, tutup mata semuanya. Angkat suaranya. Elis coba angkat suaranya. Iya. Angkat suaranya. Saya susah kalau ngangkat lagu itu. Mamu semuanya. Si